السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد طيب para pemirsa salam tv yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa taala kembali kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa terucap dari lisan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Para pemirsa, salam TV yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa makhraj am, ya makhraj secara umum yang pertama itu ada namanya al-jauf ya. al-jauf rongga rongga tenggorokan juga rongga mulut al-jauf yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya kemudian ada al-halaqu dengan berbagai macam pembagiannya. Al-Halaku, apa namanya, dibagi lagi nanti menjadi tiga bagian. Sudah kita bahas sebelumnya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke makhraj selanjutnya itu al-lisan. Yaitu makhraj di apa lidah. Al-lisan. Kita coba untuk mengulasnya. Yang pertama kita telah membahas al-jawf, al-jawf, ya. Al-jawf. Ya. Yang kedua ada al halaq al halaq dan yang akan menjadi bahasan kita pada pertemuan kali ini itu adalah alisan, 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 alisan. Iya, kita bahas definisinya. Alisan itu artinya uh, lidah, ya lidah. yang pertama apa namanya ada aljauf kemudian ada al halaku kemudian yang ketiga yang akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini adalah al lisan. al lisan itu artinya adalah lidah. terus lisan artinya lidah maka huruf-huruf yang keluar dari makroch al lisan itu murni keluar dari lidah dari pergerakan lidah ya tidak dari uh, al halaku dan tidak dari khaisum dan lain sebagainya dia murni keluar dari al-lisan lidah baik ya, sekali lagi kita ulangi al-lisan artinya lidah dan huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-lisan atau lidah ini murni murni betul-betul keluar dari lidah kita dari pergerakan lidah kita nah di makhraj al-lisan ini merupakan salah satu makhraj dengan pembagian terbanyak ya banyak huruf yang muncul di sini dari makroch al-lisan ini banyak huruf-huruf yang muncul. Tayib. Nanti ada pembagian aqsal lisan, kemudian ada pembagiannya wastul lisan, kemudian hafatul lisan, kemudian tarful lisan yang terakhir. Kita masuk yang pertama yaitu aqsal lisan. Yang pertama itu pembagianlah aqsal lisan pangkal pangkal lidah aqṣa aqṣa lisan aqṣa lisan pangkal lidah yep nah kita contohkan ini lidah yep bayangkan ini lidah kemudian aqṣa aqṣal lisan pangkal lidah itu berada di sini. aksolisan lisan di sini, kemudian di tengah itu adalah wastul lisan, kemudian di tepi di sini adalah hafatul lisan, kemudian di sini torful lisan. Kita ulangi. Di sini aksolisan, lisan, kemudian wastul lisan, kemudian hafatul lisan, kemudian torful lisan, ujung lidah. Taib. Yang jadi bahasan pertama itulah pangkal lidah. Aqsa Aksolidah aqso Aksolisan lisan ya huruf-huruf itu keluar dari pangkal lidah apa aja hurufnya tayib di pangkal lidah akan keluar dua huruf yang pertama itu ada huruf qaf kemudian ada huruf kaf Taib. yang pertama ada huruf qaf kemudian ada huruf kaf nah kita akan bahas satu persatu. huruf qaf dia adalah huruf huruf tebal. Oh Q, Jadi tidak kita baca q. Kesalahan sebagian dari kita membaca misal kita ambil contoh di surah An-Nas. Qul a'udzu. Qul. Qul. Nah, di situ itu adalah huruf apa? Huruf qaf makhrajnya di aqsal lisan. Okay. Qul artinya katakan. Nah, ketika kita tidak mengetahui huruf apa namanya makhraj huruf qaf dan kita menggantinya dengan huruf kaf, semisal kul kul tidak kul tapi kul. Nah, jika kita membacanya seperti ini, maka makna dari ayat ini akan berubah. Yang awalnya dari katakan kul a'udzu Qul a'udhu. Katakanlah. Aku berlindung. Qul a'udhu. Jika kita menyalahi kaedah makhraj qaf. Dan memindahkannya ke dalam ke apa makhraj qaf. Maka artinya akan berbeda. Qul. Qul artinya makanlah. Tidak lagi katakan. Nah itu pentingnya kita mengetahui makhraj. Tayib Yang pertama dia adalah huruf. Huruf qaf. Dia huruf tebal dan juga huruf kolkolah, dia huruf memantul ketika dia sukun maka dia akan memantul kita akan coba coba latih qiqubaq tayib qiqubaq ketika dia sukun maka dia qalqalah kol ada catatan di sini ketika mengkolkolahkan kita tidak boleh menghilangkan suara qalqalah kol ini contoh kopi ku bangko bangko Bang tidak huruf sebelum qalqalah kol huruf sebelum kof sukun itu sama kuatnya dengan qalqalah kol tersebut bakko bakko jelas dia kofnya di situ bakko tidak bakko Bangkok tidak tapi bakko kita ulangi Kopi -ki ku tidak kita baca ke-ki-ku. tidak itu makhraj huruf itu adalah huruf kaf yang kita bahas di sini adalah huruf qaf tidak boleh kita pindahkan ke makhraj lainnya qiqubaq juga terkadang kita ketika membaca huruf qaf terlalu dalam dalam membacanya contoh qati ti Nah, dia jelas ketika dia ketika dia kasroh ti ti tidak maka kita apa nama baca Se semestinya to ti jelas tidak ti ti nah, tidak tapi ti jadi huruf qaf aksol lisan pangkal lidah itu menempel ke pangkal ke tenggorokan tip lisan itu menempel ke tenggorokan bagian atas to 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 iya kita ulangi Kopi kubako, <s chor küçük> nah, nun sukun bertemu dengan huruf qaf, maka nya di sini adalah tebal. Ikhfa di sini dibaca tebal, kita ulangi. sukun bertemu dengan huruf qaf maka ikhfanya di sini adalah tebal ikhfa di sini dibaca tebal kita ulangi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf itu adalah hukumnya ikhfa hakiki nah karena huruf qaf di sini keadaannya adalah tebal maka qaf di situ apa namanya ikhfa di sini dibaca dibaca tafkhim tebal contoh <tuh> tidak kita baca ku Tidak Tapi ku kon ko ni ko min Baik Kita ulangi sekali lagi ko Jangan dibaca Ti-ti-ti Tidak Tapi Ti Jelas ko Qoqaniqana min almuqni maqiqaniqo. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke huruf selanjutnya itu adalah huruf huruf Kaf. Nah, kalau dia Kaf di sini, kalau Kaf dia lebih keluar sedikit, Kaf bergeser sedikit, ya. Yang awalnya di sini huruf Kaf. Kalau kaf dia keluar sedikit. Makhrajnya sama di apa namanya? di pangkal lidah, aqsal lisan. Tapi kaf lebih keluar sedikit. Tidak sama dengan makhraj huruf ta. Kemudian kaf ini menempel ke langit-langit. Kaf menempel ke ke langit-langit. kita akan praktekkan. Kaki kubat Salah satu sifat dari huruf kaf dia itu adalah hamas. Hamas artinya apa? Ada angin ketika me, 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 melafazkan hurufnya itu. Ada angin yang keluar, k k tidak, k k tidak, tapi k. Nah, juga kesalahan atau kekeliruan di sebagian dari kita yaitu membaca huruf kaf dengan membanyakkan anginnya. Contoh kaki kubak kaki tidak tidak boleh membanyakkan angin atau berlebihan dalam memberikan hamesnya tidak boleh dia hanya sekedar sekedar diberikan sedikit angin kaki kubak nah, kemudian ketika dia sukun kaf ketika dia sukun maka sifatnya itu hames ada angin yang keluar bak bak tidak kita baca bak Bak Taip Contoh Allahu Akbar Tidak Tapi Allahu Ak Akbar Taip Akbar Kita ulangi Kaki Ku Bak Ku Kan Kanika na Minal Muk Ni Maki Kan Kanika Taip Kita ulangi sekali lagi Kaki kubak. Jelas dia hamesnya. Sedikit saja. Bak. Jangan dia berlebih. Jangan bak. Bak. Tidak. Tapi bak. taib Kemudian. Kukang kanikak naminal mukni kankanika kanika. Nun mati bertemu dengan kaf. Maka ikhfanya ini tipis. Tidak seperti huruf Qaf. kita bilang tadi, kita katakan tadi bahwa ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf Qaf. maka ikhfa-nya di situ dibaca tebal. Kukongko berbeda dengan kaf, kukangka tidak, kukangka tidak, tapi kukangkani kah, 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 mudah-mudahan bisa dipahami dari dua huruf yang kita bahas ini, yaitu huruf qaf dengan huruf kaf. Kita ulangi, huruf qaf dan huruf kaf dia murni dari aqsal lisan, pangkal lidah. Huruf qaf dipangkal di paling pangkal, ya. Kemudian huruf kaf bergeser lagi sedikit keluar ke Di sini qaf, kemudian kaf. Qaf terangkat ke atas, begitu juga dengan huruf kaf, dia terangkat ke ke daerah langit-langit. Ka, qo ka K, ka. mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya yaitu wastul lisan. Ini aqsal lisan. Ini wastul lisan. Tengah-tengah lidah. Taib. Yang kedua ada tengah-tengah lidah. wastul lisan. Yang kedua ada tengah lidah. Di sini pangkal lidah, di sini tengah lidah. Ip. Nah, di tengah lidah ini akan muncul nanti beberapa huruf. Ada huruf sya, ada huruf ya, ada huruf ja. Huruf sya menurut huruf ya ja iya kita ulangi wastul lisan artinya adalah tengah lidah di sini dia tengah tengah lidah nah di tengah lidah ini akan keluar nanti tiga huruf yang pertama sya kemudian ya kemudian ja Taip. kita akan bahas satu persatu dari huruf-huruf tengah atau wastul lisan Terima yang pertama kita akan masuk ke sya. Di sya, ya. Jadi huruf sya itu berasal dari wastul lisan, dari tengah-tengah lidah. Tidak dari wa lisan, ujung lidah tidak, dan tidak dari pangkal lidah atau aksor lisan, tidak, tapi dari wastu alisan. dari tengah-tengah lidah. Tayib, sya. Huruf sya salah satu sifatnya sifatnya yaitu adalah tafashi ya sifat khusus dari sya yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf selainnya adalah tafashi apa arti tafasyi Tafasyi, apa arti tafashi Yaitu angin yang menyebar di sekitaran mulut. Sya, salah satu sifatnya itu adalah tafashi yaitu angin yang menyebar di sekitaran mulut. Sha, Sya, jelas, jelas dia tafasinya, shashi shubash. Ip. kemudian syak ketika dia sukun maka e, salah satu sifatnya itu adalah rakhawah. Dia juga mengalir syashishubash. Bash. Jangan diputus contoh syashishubash. Bash. Ah ini keliru. Tidak, tidak betul. Salah. Yang betul adalah dialirkan syashishubash.

Mus, taib, ni sya juga kesalahan atau kekeliruan dari uh, sebagian dari kita itu membaca huruf sya itu dengan memonyongkan mulut, ya, dengan memonyongkan mulut. Contoh, sya, sya tidak boleh, dia tidak monyong dan dia bukan huruf apa nama huruf syafatain atau huruf uh, bibir. Dan dia bukan huruf-huruf yang memerlukan pergerakan bibir. Tapi dia murni mu, apa, uh, huruf yang keluar dari wastul lisan. Tengah-tengah lidah. Sha, shi, shu, bash. Kecuali nanti dia dalam keadaan dhammah. Ya, dalam keadaan dhammah, huruf sha itu dibaca monyong. Shu, shu. Selain dari dhammah dia tidak tidak monyong. Sha, shi, syu bas baik, kita lanjutkan syu shani ni sya mushni ni shai ni sha. saya ulangi sya itu murni keluar dari wastul lisan atau tengah-tengah lidah baik, kita uh, beralih ke ayat, uh, huruf selanjutnya yaitu huruf ya setelah huruf sya ada huruf huruf Ya, nah, ini mudah insyaallah. Huruf ya termasuk huruf-huruf yang mudah untuk dilafadzkan. Kita latih. <tiny people sound> ya, yi, yu, bai. Baik. Ya, yi, yu, bai. Yu, ya, ni, ayn, mina al-mu'inimay, ya, niya. Kita uh, tekankan bahwa Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, maka hukumnya adalah idgham Nah Kita gunnahkan ya. Nun ini dimasukkan ke dalam huruf ya. Ya, yi, yu, bai. Yu, ya, ni, ya, ini termasuk huruf yang mudah untuk untuk dilafadzkan. sekali lagi kita sempurnakan. Ya yi yu yai yani minal muini ya Kita tekankan lagi bahwa huruf ya itu murni keluar dari wastul lisan atau tengah-tengah lidah ini dia tengah-tengah lidah di sini pangkal di sini tengah nah ya kemudian syak tadi keluar dari tengah-tengah lidah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Kita beralih ke ayat, uh, huruf selanjutnya. Itu huruf ja. Yip. Sudah tadi huruf syak, kemudian huruf ya, kemudian sekarang adalah huruf huruf jim. Ja. Nah, kita akan jelaskan. Terkadang sebagian dari kita keliru atau salah dalam pengucapan huruf ja. Ya, Sebagian dari kita ada yang mengatakan atau mengucapkan huruf ja itu dari torful lisan, dari ujung lidah. Yakni menempelkan apa namanya? menempelkan ujung lidah torful lisan ke langit-langit. Contoh ja ja tidak. Jangan jangan menempelkan torful lisan atau ujung lidah ke langit-langit. Ja tidak. Karena apa? Karena makhraj huruf ja itu murni dari wastul lisan, dari tengah-tengah lidah. Bukan dari torfun. bukan dari ujung, taip dari tengah. Ja, ja, ya. apa namanya? Uh, bagian tengah lidah ini terangkat ke langit-langit. Ja, ja, taip kita ulangi sekali lagi. Jaji jubaji, taip jaji jubaji. Nah, kesalahan juga dari uh, kita membaca huruf ja itu terlalu banyak memberikan angin. Ja, ji, cu. ha tidak. Sampai dia uh, apa namanya seperti huruf C. Tidak. Dia murni ja, ja. Tidak. ca, cha. Tidak. Kita ulangi. Ja, ji, ju, ba, je. Dia kol-kolah. Ba, je. Ju, ja, ja, ni, ja, na, mi, mu, ni, ma, ja. Nah mungkin ini uh, apa namanya pembahasan tentang uh, alisan yaitu uh, makhraj huruf yang keluar dari lidah. Yang pertama itu tadi ada pangkal lidah, kemudian ada tengah lidah. Yang pangkal lidah hurufnya ada dua, itu huruf qaf dan huruf kaf. Kemudian tadi tengah lidah atau tulisan ada apa namanya huruf sya, huruf ya, huruf jim. Mungkin uh, disampai di sini terlebih dahulu pembahasan kita. Tayib. <tuh> <tuh> yep. Mungkin. Uh, maka kesimpulannya eh uh, uh, makharijul huruf itu sangat penting bagi kita. Terutama di uh, apa namanya? Uh, makhraj lidah ini ya karena banyak yang keluar dari makhraj dari al-lisan. Tayyib. <tuh> Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.